Oke. Halo, welcome back lagi sama gua di YS Channel, ya enggak? Hari ini gua mau sedikit berbagi informasi aja, ada teman kita yang mengalami korban tabrak lari ya. Gua enggak tahu informasinya valid atau enggak, gua lagi dalamin, tapi buat yang mau mencoba beramal, ini gua bagi sedikit linknya. Nah, ini gue melihat di salah satu grup di postingan orang ya. Itu diposting sama Ibu Nelly ya. Atau Bapak Nelly, gue enggak tahu. Ini posting tentang kronologi kejadian seorang teman kita dari ojek online yang kena tabrak lari sampai pingsan. Sebenarnya siapa yang salah gua nggak tahu, tapi kalau mau ditelaah juga sudah kejadian. Lebih baik kita sisihkan sedikit kalau memang kita punya. Nah, ini sambil gua cari informasinya nanti bakal gua update lagi. Sorry videonya berantakan karena ini reaksi spontan unedited. Lu bisa lihat apa tuh namanya linknya di bawah di deskripsi. Nanti bakal gua taruh dan ini berlaku sampai dengan 15 hari ke depan sambil gua cari tahu kebenarannya. Ya, niatan gua sih kalau memang ada yang bisa membantu ya kan, silahkan bantu teman kita ini sesama driver online. Ya, inilah niatan gua kalau memang hal ini bisa terjadi. Hasil sebagian dari tempat gua bakal gua kasih ke teman-teman yang membutuhkan seperti ini, tapi sayangnya belum bisa. Jadi untuk kali ini ya gua akan membantu juga tapi dengan personal gua. Bagi siapapun yang tergerak hatinya ya nggak bisa langsung donasikan. Ini ada kronologi ceritanya sih ya kan, dari kejadiannya, dan ini ada beberapa kondisinya juga, dan ini termasuknya sudah terverified sih ya. Jadi kemungkinan ini valid. So bagi yang tergerak hatinya, silahkan bantu teman kita satu ini. Sekian dari gua, semoga video ini bermanfaat bagi korban dan bagi teman-teman kita. Satu aspal, satu nasib, satu rasa, saling membantu sesama. Sekian dari gua YS. Terima kasih telah menonton dan gua harap teman-teman bisa membantu teman kita ini.